pernyataan yang populer dari Al-Imam An-Nawawi di dalam pengantar kitab beliau Minhajut Talibin. Beliau nyatakan bahwa waktu yang paling berharga adalah waktu yang Allah berikan kepada seorang hamba bagi dia saat mempelajari ilmu agama. Oh, itu waktu nikmat yang paling berharga itu. Karena itu nanti di hari kiamat orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat, ya, orang yang paling merasa rugi, ya, adalah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubuhu. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat, siapa orang yang paling menyesal? Ya. Apakah yang waktu di dunia enggak sempat, ya, jadi presiden, waktu di akhirat nanti nyesal saya. Aduh, saya dulu waktu di dunia enggak sempat jadi, menyesalnya luar biasa. Padahal ada kesempatan jadi presiden. Orang mau pilih dia semua, dia enggak mau, kemudian dia nyesal. Enggak. Ya. Enggak sempat jadi kaya raya. Padahal dia bakal dapat untung, tapi kemudian dia tidak ambil keuntungan itu. Dia menyesal di hari kiamat enggak? Orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat, yang paling kecewa, ya, yang paling meratapi nasibnya, ya, rajulun adalah seseorang amkanahu talabul ilmi. Dia punya kesempatan luas. Ya, orang tuanya cukup mampu membiayainya, umurnya masih muda, ya, badannya sehat, pikirannya jernih, belum banyak beban, cukup untuk menuntut ilmu, bisa dia menuntut ilmu. Pesantren ada, guru-guru ada, ulama ada, belajar dengan orang-orang yang luar biasa dekat kepada Allah, amkanahu talabul ilm. Falam yatlubuhu, tapi dia tidak belajar. Dia tidak sungguh-sungguh belajar. Ya. Dan yang lebih parah lagi, sesalnya itu kalau dia sudah di pesantren, kalau dia sudah di mana? Sudah di lingkungan ilmu. Ya. Kalau dia sudah dekat dengan para ulama, dia berada di lingkungan para ulama, di lingkungan para wali, tapi dia tidak mau belajar. Dia masih malas-malesan. Dia masih lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih memilih untuk berleha-leha, lebih memilih untuk bersenang-senang. Falam yatlubhu, dia tidak belajar dengan belajar yang sesungguhnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang nanti akan menyesal.